السلام عليكم ورحمه الله وبركاته الله اكبر الله أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن أشهد أن محمدا رسول الله أشهد أن حي على الفلا الله اكبر الله اكبر لا وما أعظم الذي إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهد الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أنقذنا من ضلالة وسلك بنا طريق الهداية، وأخرجنا من الظلمات إلى نور التوحيد والذرية، أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، اللهم صل وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين أما بعد فيا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون قال الله تعالى في كتاب الكريم أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قال الله حادا يوم ينبع الصادقين صدقه لهم جنات تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها أبدا رضي الله عنهم ورضوا ذلك الفوز العظيم. وقال النبي صلى الله عليه وسلم ذاق حلاوة الإيمان. من ربي بالله وإسلام دينا و Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa nabiyya Kala Nabi sallallahu alaihi wasallam Ittaqillaha haitsu makunta wa atbi'in sayi'atal hasanata tamhuha wa khaliqin nas bi khuluqin hasan muslimin wa jumratal mu'minin rahimakumullah mencermati betapa rahman rahim Allah tercurah kepada makhluknya termasuk kita sebagai manusia ciptaan Allah yang paling baik maka wajib kita bersyukur kehadiratnya Salawat salam tetap tercurah kepada junjungan alam Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam beserta keluarga para sahabat Para pengikutnya, termasuk kita yang hadir memenuhi undangan Allah saat ini. Mari kita persembahkan jiwa raga kita, lahir batin kita secara totalitas kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala yang dilandasi dengan. Iman yang sejati, jatinya iman dan dibingkai dengan mahabbah yang sejati, jatinya mahabbah atau cinta kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, sehingga sekecil apapun peran kita, sekecil apapun tugas dan tanggung jawab kita sekecil apapun pengabdian kita baik yang langsung kepada Allah hablu minallah hablu minannas maupun hablu alam yang di dalamnya ada hablu minal lembaga kita institusi kita atau perusahaan kita sebagai tempat pengabdian kita sehingga hasilnya bisa maksimal, nilainya bisa sukses. Selamat dan mendatangkan keridoan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sebab, kalau Allah sudah ridho kepada kita, tidak ada yang susah dalam hidup ini. Sebesar apapun permasalahan, akan bisa dipecahkan. Sebesar apapun persoalan akan mudah dicari solusinya. Kuncinya raih ridho Allah Subhanahu wa taala. Radhiyallahu anhum waradu an. Itu salah satu penegasan dari Allah Subhanahu wa taala. Allah, Allah menyatakan Bahwa sesungguhnya, kalau manusia sudah bulat tekadnya untuk mempersembahkan yang terbaik, yang penuh manfaat dan tekadnya sudah betul-betul diorientasikan untuk kemaslahatan umat maka bagi orang-orang yang demikian lahum tajri mintah tihal anharu abada bagi mereka itu balasannya adalah suatu kebahagiaan yang tidak saja dan tiklak di akhirat berupa surga jannatu adn atau jannatu naim Tempat kembali kita yang kekal abadi Tapi di dunia juga akan bisa merasakan kebahagiaannya Yakni oleh Allah dipermudah setiap urusan Dan dihargai oleh Allah sekecil apapun peran manusia itu Dan itulah karunia yang paling besar Artinya sebagai hamba Allah, mengapa harus melandasi setiap aktivitas hidup kita, peran kita dengan iman dan dibingkai dengan mahabbah atau cinta? Karena ini akan sesuai dengan harapan Allah. Kalau Allah ridho, kita pantas mendapatkan keridoan Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan kita akan layak menerima keridoan Allah Subhanahu wa Ta'ala, merasa puas. Itulah makna ridho. Ridho dari Allah Subhanahu wa Ta'ala berarti kenikmatan akan dilipat gandakan. Ridho sebagai manusia berarti menerima segala aturan ketentuan yang Allah berikan kepada kita sebagai manusia Ridho ini muncul sebagai upaya yang maksimal dari mengasah, mengasuh diri kita dengan cinta. Jadi buah dari cinta yang tertinggi itu, buah dari mahabbah yang tertinggi itu adalah ridho. Kalau orang sudah ridho, menerima apa yang Allah tentukan jadi jalan hidup kita maka bagi orang yang memperoleh predikat ridho Allah insya Allah hidupnya tidak akan meragukan karena menyatakan bahwa ridhonya tidak hanya sekedar bilisan tapi ridho tembus kepada lubuk hati yang paling dalam Ridho secara rububiyah dan ridho secara uluhiyah. Makna ridho secara rububiyah artinya dia rela puas menerima segala aturan Allah. Dan ikhlas untuk menjalankannya di dalam kehidupan sehari-hari. Hidupnya merasa nyaman, hidupnya merasa tenang, merasa tentram. Karena dirinya diatur oleh Allah, potensi dirinya diberikan oleh Allah, digunakan semaksimal mungkin merasa itu dipandu oleh Allah Swt. Maka tidak ada alasan bagi seseorang yang telah menyatakan ridho secara rububiyah kepada Allah Subhanahuwataala untuk mengingkarinya atau mengkhianatinya sebab sekecil apapun potensi yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala itu akan diminta pertanggungjawabannya Ma'asyiral muslimin wajib jubrotal mukminin rahimakumullah yang kedua ridho secara uluhiyah kalau seseorang sudah menyatakan robnya adalah Allah yang mengatur kehidupannya adalah Allah Kemudian ditindaklah junti Bahwa persembahannya Jiwa raganya Itu semata-mata mencari ridho Allah subhanahu wa ta'ala Subhanallah Dia mereka akan menjadi hamba-hamba Allah Yang memiliki karakter unggul dalam kehidupan ini karena apa aturannya, aturan Allah walaupun dijabarkan oleh manusia. Karena dia ridho dan yakin bahwa aturan petunjuk manusia ini sumbernya dari Allah dan Rasul-Nya, kemudian yang ditujunya juga adalah keridoan Allah sebagai satu-satunya zat yang wajib disembah. Insya Allah, hidupnya akan merasa diawasi oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan kalau hidup sudah merasa diawasi oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, dia akan menjadi pribadi yang berkarakter unggul. Kalau sudah memiliki karakter unggul, maka tidak akan diragukan lagi kinerjanya pun akan unggul, di mana saja mereka mengabdi. Dalam lingkup kegiatan apa saja, baik di tengah keluarga, di perusahaan, di instansi, satuan di mana, atau mereka mengabdi dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara, dia akan mempersembahkan pengabdiannya yang terbaik muslimin wa jumratal rahimakumullah. Di dunia hidupnya akan bermanfaat. Dan insya Allah di akhirat dijamin oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Itu makna yang disampaikan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dhaqa iman. Seseorang yang telah mempersembahkan pengabdiannya yang terbaik dia akan merasakan kepuasan dari pengabdian itu dan merasakan bagaimana manisnya iman dalam hidup ini siapakah itu? manrodia Bilahir rabba wabil islami dina wabi muhammadin nabiya wa rasulah yaitu orang-orang yang menyadari dan meyakini bahwa robnya adalah Allah. Dia ridho robnya adalah Allah, baik secara uluhiyah maupun secara rububiyah. Dia menyadari bahwa pedoman hidupnya adalah al-Islam. Satu-satunya pedoman hidup hakiki kita sebagai orang yang beragama. Kita harus bulat dan utuh menyatakan bahwa Islam adalah agama pilihan Allah Subhanahu wa taala. Agama yang dijamin tidak akan menyesatkan manusia selama berpegang kepadanya. Oleh karena itu Allah tegaskan, "Wa may islami dina fala minhu wa huwa fil akhirati Min Barang siapa yang mengambil pedoman hidup selain Al-Islam, maka dia tidak akan diterima, dan di akhirat akan menjadi orang yang merugi. Sebaik apapun pengabdiannya, sebesar apapun pengabdiannya, karena tidak dilandasi dengan iman, tidak dilandasi dengan kecintaannya, mahabahnya kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, maka akan sia-sia. Berbahagialah kita yang sampai saat ini komitmen dengan ajaran Islam yang dibawa oleh Nabi Muhammad SAW, yang sumbernya dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan berbahagialah kita bahwa sampai saat ini yakin-meyakini, menyadari bahwa teladan kita, panutan kita yang insya Allah akan membawa kesejahteraan hidup dunia dan akhirat yakni Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam muslimin wa mengapa kita harus mempertahankan sikap mental ridho ini selama jatah usia masih diberikan oleh Allah subhanahu wa ta'ala alasannya yang pertama, agar hidup selalu dekat dengan Allah, karena hanya orang-orang yang mengasah-mengasuh dirinya lewat mahabbah, lewat cinta kepada Allah, itulah orang yang akan dekat kepada Allah. Mustahil seseorang dekat dengan Allah kalau tidak ada rasa cinta, dan kalau sudah cinta kepada Allah, dia akan mencintai seluruh aspek kehidupannya. Tugas dan tanggung jawabnya akan dipertanggungjawabkan di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang kedua, dia akan selalu menjadi hamba-hambanya yang bersyukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, karena rela hidupnya diatur oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka, sekecil apapun, kalau menurut penilaiannya. Anugerah yang diberikan Allah akan selalu bersyukur, karena apapun yang diberikan oleh Allah, sadar dan yakin bahwa itu adalah yang terbaik bagi dirinya, bukan masalah besar atau kecilnya anugerah itu. Banyak sedikitnya, tapi prinsip hidupnya adalah berkahnya dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang ketiga, hidupnya akan selalu optimis, penuh harapan. Sekalipun di dalam hidup ini diuji dengan kepahitan, dengan kesulitan yang mungkin datang bertali-tali, tapi dirinya pantang mengenal, menyerah. Semakin seseorang itu memiliki jiwa optimis, maka insya Allah hidupnya akan tanggon, tangguh. Hidupnya akan terengginas. Dia akan berusaha semaksimal mungkin. Bagaimana mencari peluang yang terbaik dan menggunakan kesempatan awal dalam kehidupan ini. Karena sesungguhnya kehidupan ini kita yang mengatur. Nanti kalau sudah maksimal upaya kita, maka Allah akan menentukan penilaiannya. Inna Allaha la yughayyiru ma bi hatta yughayyiru ma bi Yang berikut, seseorang yang insya Allah termasuk hamba-hambanya yang ridho itu, dia akan selalu memelihara konsistennya dalam pengabdian. Walaupun dalam situasi dan kondisi yang berubah bagaimanapun dia akan tetap konsisten. Tidak pernah berubah, tidak pernah bergeser dari suatu keyakinan. Sebab kebaikan itu datangnya dari Allah Subhanahu wa taala. Al-haq <tik> Yang hak itu, yang baik itu datangnya dari Allah Subhanahu wa taala maka tidak akan merasa ragu-ragu apalagi putus asa dan keraguan pada dasarnya akan menjadikan manusia sesat dalam hidupnya masyiral muslimin wa jumratal mu'minin rahimakumullah dan yang terakhir kita menjadi orang yang ridho itu diharapkan membina kehidupan kebersamaan dengan sesama manusia, dimanapun, kapanpun, dan dalam situasi yang bagaimanapun, karena manusia tidak bisa berdiri sendiri, manusia tidak akan sukses oleh dirinya sendiri. Sukses seorang pimpinan ditentukan oleh bawahannya, dan sukses bawahannya juga itu lantaran ada kebijakan dari pimpinan mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala selalu memberikan petunjuk, bimbingan dan lindungannya kepada kita sekalian. Sehingga pengabdian kita ke depan sekecil apapun tetap dilandasi dengan iman dan dibingkai dengan mahabbah atau kecintaan kepada Allah Subhanahu wa taala supaya kehidupan kita membawa makna dan arti. Baik bagi kehidupan keluarga, kehidupan perusahaan, masyarakat, agama, bangsa, dan negara. Barokallahu li wa lakum fil Qur'anil azim wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi minal ayati wa hakim wa taqabbala minni wa minkum. Tilawatahu innahu wal ghafur rahim. الحمد لله رب العالمين وبه نستعين على أمور الدنيا والدين أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له الملك الحق <applause> المبين وأشهد أن محمدا عبده ورسوله المبعوث رحمة للعالمين اللهم صل وسلم وبارك على عبدك ورسولك محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين أما بعد فيا إخواني رحمكم الله أوصيكم ونفسي بتقوى الله وطاعته لعلكم تفلحون قال الله تعالى في كتابه الكريم أعوذ بالله السميع العليم من السيطان الرجيم من يتق الله يجعل له مخرجا ويرزقه من حيث لا يحتسب وان الله أمركم بعد بنفسه وصلنا بملائكته بكدسه وصلى بكم أيها المؤمنون قال عز من قائل كريم إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا Sallu alaihi wa sallimu taslima Allahumma salli wa sallim Wa barik ala sayyidina muhammadin Wa ala alihi wa ashabihi wattabihin, wattabihin, tabihin, wa tabi'in Wa tabi'in tabi'in alahum bihsanin ila yaumiddin Wa alaina minhum wa ma'ahum birrahmatika Ya arhamar rahimin Amin ya rabbal alamin Allahumma maghfir lil mu'minin wal mu'minan Wal muslimina wal muslimat Al ahya minhum wal amwat Allahumma aizal islam wal muslim Wa ahlikil kafarata wal musyrikin ولا تجعلنا تحت أقدام المنافقين الظالمين اللهم إنا نعوذ بك من الحم والحزن ونعوذ بك من العجز والقسل ونعوذ بك من الجبن والبخل والغسل ومن غلابة الدين وقهر الرجال اللهم إنا نعوذ بك من جهد البلاء ودرك السقاء وسوء القضاء وسمات العاده اللهم إنا نسألك العافية في الدنيا والآخرة اللهم أحسن عاقبتنا في أمورنا كلها، وأجرنا من حج الدنيا وعذاب الآخرة ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا أو أخطأنا ربنا ولا تحمل علينا إسرا كما حملته على الذين من قبلنا ربنا ولا تحملنا ما لا طاقة لنا به واعف عنا واغفر لنا وارحمنا أنت مولانا فانصرنا على القوم الكافرين ربنا اغفر لنا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان wala taj'al fi qulubina ghillal lil amanu rabbana innaka ra'ufur rahim ibadallah innallaha ya'muru bil 'adli wal ihsan wa ita'i dil qurba fahsai wal munkari wal bagh ya'idukum la'allakum tadhakkarun wala dhikrullahi akbar astaghfirullah li wa Allah akbar Allah akbar asyhadu an la illallah asyhadu anna muhammad